Purwodadi Ciamis melaporkan situasi arus lalu lintas di simpang Tiga Bahagia pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Terpantau arus lalu lintas dari arah Jawa Tengah menuju Bandung ataupun Jakarta ramai lancar. Di simpang Tiga Bahagia dilaksanakan buka tutup jalur. Apabila di Gentong terjadi kepadatan, maka arus yang mengarah ke Bandung ataupun Jakarta dialihkan via Tasikmalaya Kota, Singaparna, Garut. Namun sebaliknya, apabila kepadatan di Gentong sudah terurai, maka arus yang mengarah Bandung ataupun Jakarta dialihkan kembali via Cihaur Beti. Dan kami himbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan. Demikian yang dapat saya laporkan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.